karya ini judulnya White Hope itu lebih kepada sebenarnya harapan seseorang tentang perjalanan hidup ataupun istilah tentang keinginan-keinginan ataupun orientasi seseorang yang kemudian tersimbolisasikan dalam bentuk seseorang yang sedang menunggang kuda putih. Cuman dalam karya satu sebenarnya setiap orang pun bisa membangun sebuah narasi tersendiri tentang bagaimana mengapresiasi karya-karya saya. Jadi kurang lebih apa yang saya sampaikan ini hanya sebuah bentuk gambaran sehingga orang bisa membentuk sebuah narasi lain yang untuk mempresentasikan karya-karya saya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang karya ini judulnya Looking for a Rider ini lebih pada hubungan manusia dengan alam, dengan hewan. Sebenarnya ada bentuk chemistry yang memang harus dibangun. Tidak semua orang bisa serta-merta istilahnya berjodoh pada sesuatu itu loh. Jadi kayak seseorang yang mungkin kayak manusia dengan kuda itu hubungan itu tidak maksudnya gimana ya? Maksudnya ada semacam perjodohan ketika seseorang bisa klop dengan berhubungan dengan alam maupun dengan hewan. Sehingga judul dari Looking for a Rider ini kuda sendiri juga sedang mencari siapa penunggang kuda yang cocok untuk dia. Sebaliknya penunggang sendiri juga akan mencari seorang istilahnya sosok hewan yang cocok buat dia untuk sebuah perjalanan.